Relawan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berhasil menghadirkan internet gratis bagi masyarakat di Desa Tanah Bea, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Program akses internet gratis dan merata merupakan salah satu dari 21 program unggulan Ganjar Mahfud untuk mewujudkan Indonesia unggul. Sukarelawan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berhasil menghadirkan internet gratis bagi masyarakat Desa Tanah Bea, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Relawan Ganjar Mahfud atau GAPA meluncurkan program internet masuk desa yang merupakan bagian dari implementasi program unggulan Ganjar Mahfud. Layanan internet yang disediakan super cepat, gratis, serta merata di seluruh wilayah Indonesia dengan tajuk Gratisin. Kenapa? Belum jadi presiden dan wakil presiden, manfaatnya sudah dirasakan dengan program internet gratis ini. Jadi, adanya internet gratis dan pelatihan digital bagi warga desa, ini akan sangat membantu peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan tentu saja bagi mereka yang sudah di universitas. Program akses internet gratis dan merata satu dari 21 program unggulan yang dicanangkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan.